Om. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya cintai, anak-anak sekalian, ya, dan juga pengajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek foto. Kau ganti baju dulu. Siang yang hari ini, mudah-mudahan aktivitas kita dari pagi sampai hari tadi kita selesai dengan dilakukan dengan masalah, dan juga buat para adik-adik atau bapak-bapak nanti mungkin dalam setiap perubahan mudah-mudahan jaga-jaga buat konten kita jadi itu orang yang selalu dan malah terbuka acara ini untuk berkaitan tahun depan semuanya berkaitan Allah subhanahu wa ta'ala dan dunia boleh boleh misalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini inti daripada yang sampai sebelum nanti perubahan yang dilakukan Mbah. Ngomong Mbah, kata-kata atau mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi kepada anak-anak yang akan kami berlomba dalam rangka memperingati kemerdekaan etnik yang ke-79. Mohon mendengarkan sekali pilih perlombaan ini merupakan sejarah bangsa kita sendiri. Makanya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, yaitu nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Hingga sampai detik ini kita masih bisa menghadiri dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Kami sebagai orang tua hanya bisa bantu kepada generasi penerus atau generasi sebelumnya dalam hal ini, yaitu adik-adik generasi yang sekarang diserahkan kepada anak-anak muda. Maka dari itu kami mohon kepada anak-anak muda, semangatlah kalau kita bersama dalam memperingati kemerdekaan ini. Kami juga berterima kasih kepada ketua RT kita, Bapak Adi Gunawan MPD, yang telah memberikan kepada kami untuk menyampaikan kesempatan berangkatan dan menyambutan kami. Kami sebagai orang tua tidak bisa membantu apa-apa,
hanya dijaga yang betul dan besar. Mudah-mudahan hari ini kita dilakukan dengan lebih baik dari ini. Harus setiap barang neraka ibadah tertulis di tengah ibadah hari kemerdekaan RI yang ke-9. Mudah-mudahan selalu bersemangat dalam mengingat ini. Karena ini adalah dalam perjuangan bangsa kita ini melalui pengorbanan perjuangan. Kami sekali lagi sebagai orang tua dan pendukung kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RT Kosong Bukima dan Kosong Bukima Utara. Kami sekali lagi kepada panitia penyelenggara anak-anak terutama untuk merampilkan atau menyambut dalam hari ini ulang-ulang kemerdekaan RI yang ke-9. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, aman, sambil dan tertib. Kepada anak-anak atau betul-betul ya, nanti kalau barang bertaji disorok diperhatikan nasihat atau apa-apa dalam tua ya, jangan pada diri ya. Sekali lagi kami akan menyampaikan kepada keluarga ini mudah-mudahan bermanfaat bagi bagaimana anak muda aliran generasi di lingkungan RT 05. Semoga selalu kuyuk rumah upah rumah masuk kami untuk berkorok-korok masuk. Hanya sekedar kami yang bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami sekali lagi mengucap terima kasih kepada ketua lingkungan RT 05 yang telah mendukung kegiatan anak-anak pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada RT. Terima kasih untuk Pak Kamda. Untuk selanjutnya nyanyi lagu Indonesia Raya. Yeah.
Yeah!
mau itu air ini minum ini lomba apa tadi lomba apa Tera semangatin dong abang apa gimana semangatin ya mas semangatin semangat apa di rumah. Kasih tahu Mbah dong menang gitu.